Kita beralih ke informasi lainnya. Selain LPG 12 kg, warga Mojokerto juga mengalami kesulitan dalam mencari LPG ukuran 3 kg. Dalam beberapa pekan ini mereka kesulitan. Pertamina membantah kelangkaan disebabkan oleh pengurangan pengiriman yang sengaja dilakukan untuk mengurangi subsidi. Sudah 3 minggu ini, warga di Mojokerto mengalami kesulitan mencari gas LPG ukuran 3 kg. Baik pengecer maupun agen selama beberapa pekan mengalami kekosongan pasokan LPG. Kekurangan diduga adanya pengurangan stok sehingga warga kesulitan mencari LPG 3 kg di pasaran. Tak pelak, proses pengiriman LPG sudah ludes terjual di tingkat distributor sebelumnya sampai ke agen. Warga terpaksa langsung datang ke distributor karena takut tak kebagian di tingkat agen. Ya kalau di pom ini insya Allah selalu ada kan, sini habis langsung datang, kamu datang. Kalau di agen-agen kan memang katanya itu dikurangi untuk jatahnya. Sementara, pihak Pertamina membantah adanya kelangkaan karena pasokan diperkirakan cukup sesuai perencanaan. Saya pastikan tidak ada kekurangan stok karena secara realisasinya sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita kelola dari Pertamina untuk membagi itu ke dalam alokasi bulannya. Kalau misalnya berita itu tidak benar. Namun demikian, Pertamina akan menambah stok hingga 100% jelang perayaan Natal dan Tahun Baru dibanding hari biasa. Agung Wibowo, Mojokerto.